guys, welcome back di YouTube Auto Project. Jadi kembali lagi bersama Lydia. Hari ini kita bakal update aksesoris terbaru dari Avanza. Cuma satu aja, tenang aja. Tada! Ada 7 aksesoris yang wajib banget kalian punya. Mau tahu apa aja? Check it out. Nah, yang pertama ada fog lamp cover. Untuk fog lamp ini dia benar-benar stylish banget, jadi bisa memperkeren mobil kalian. Nah, untuk warnanya ada 2 pilihan warna. Yang pertama ada karbon dan yang kedua ada chrome. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja nih selera kalian. Nah, yang berikutnya ini ada dorsiflet. Sobat-sobat tahu nggak sih fungsi dari dorsiflet ini apa? Yaitu untuk melindungi bodi kalian itu lecet gara-gara alas kaki kalian. Jadi kalau misalkan kalian masuk mobil itu kan pasti selalu kayak gini dan itu bisa mengakibatkan lecet. Nah, untuk dorsiflet ini sendiri dia itu ada 2. Yang pertama itu ada no lamp yang ada tulisan merah seperti ini. Dan yang kedua itu ada yang with lamp. Jadi kalau misalkan kalian beli yang with lamp itu sudah ada lampunya warna biru. Nah, setiap pembelian door sirpet ini kalian sudah dapat 2 pasang, 2 di depan dan 2 di belakang. Nah, sahabat Toto, selanjutnya ada yang namanya rear bumper lamp cover. Fungsinya sama, dia bisa untuk memperkeren mobil kalian dengan desain yang stylish, bisa membuat mobil kamu makin keren. Untuk pilihan warna itu ada 2, ada yang namanya chrome dan ada yang namanya carbon. Jadi bisa disesuaikan selera kalian. Next. Nah, berikutnya ada yang namanya terang lid. Biar nggak polos-polos banget kan, bisa nih pasang aksesoris terang lid ini dengan 3 pilihan warna. Ada yang namanya karbon, chrome, dan yang namanya glossy black. Jadi kalau misalkan nih sahabat Toto mau pasang, bisa sesuaikan dengan selera kalian. Next. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya panel center fan dan kontrol AC second row. Jadi kalau misalkan sahabat Oto nih bosen sama keadaan mobil yang warnanya sama, kalian bisa langsung pasang aksesoris ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen pasang, tenang aja, ada 2 pilihan warna yang tersedia di Oto Project. Yang pertama itu ada karbon dan yang kedua ada piano black. Nah, sahabat Oto, berikutnya kita punya yang namanya phone holder. Phone holder ini punya keistimewaan loh, di mana base bracketnya ini didesain khusus sesuai dashboard mobil kalian. Cara penggunaannya gampang banget, dia juga sudah yang ada yang namanya gravity lock. Jadi kalau misalkan kalian ya yang suka ngelihat maps atau terbiasa menggunakan maps, kalian tinggal taruh aja dia langsung klok gitu. Nah, tenang aja sahabat Oto, phone holder ini tidak mengganggu kisi-kisi AC kalian ataupun penggunaan tombol hazard. Nah, yang bikin kerennya lagi nih sahabat Toto, untuk phone holder ini tuh bisa diputar sampai 360 derajat. Jadi nggak perlu takut kalau misalkan kalian mau gunain kanan, kiri, atas, bawah, itu udah pasti ngereket ya dan nggak gampang jatuh. Nah, sahabat Toto, itu tadi 7 updatean aksesoris dari Avanza. Kalau misalkan kalian pengen beli atau pengen beli aksesoris lainnya, kalian bisa langsung datang ke Auto Garage yang ada di Ruko Sedayu Square, Blok I nomor 8, Cengkareng, Jakarta Barat. Atau kalau misalkan sahabat Oto nggak punya waktu, tenang aja, kita punya layanan yang namanya Tahu Beres. Jadi nanti mekanik kita bakal datang ke rumah kalian buat pasang aksesoris tersebut. Jadi kalian tinggal Tahu Beres aja deh. Nah, kalau misalkan sahabat Oto pengen beli produk tersebut sendiri, kalian bisa langsung cek di marketplace kita, ada di Shopee, Blibli, dan Tokopedia. Jadi kalau kalian mau beli, langsung aja dicek. Nah, kalau misalkan sahabat Oto mau tahu updatean terbaru dari aksesoris Oto Project, kalian bisa langsung follow sosial media kita di Instagram ataupun di TikTok di @otoproject. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen channel Oto Project. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol loncengnya ya. Oto Project, bikin mobil Oto keren. Bye-bye.